Hai anak-anak pelajar, kita akan melihat bagaimana untuk menghasilkan kerusi kayu taman. Seperti biasa, sediakan alatan dan bahan dan amalkan langkah-langkah keselamatan. Hasilkan lakaran dahulu yang mempunyai saiz serta kuantiti bahan yang diperlukan. Langkah kerja pertama, mengukur dan menanda menggunakan pita ukur, pembaris, sesiku oil dan pensel mengikut lakaran. Seterusnya, memotong kayu dengan gergaji ataupun mesin gergaji mudah alih. Kemudian, memasang kayu yang dipotong dengan menggunakan tanggam dan paku. Permukaan kerusi kayu perlu dilicinkan dengan kertas pasir terlebih dahulu. Lakukan kemasan dengan menyapu cat shellac dan cat pengilat pada kerusi kayu. Kerusi kayu taman kita sudah siap sepenuhnya dan bolehlah diletakkan di tapak landscape. Mudah sahaja kan? Selamat mencuba, semoga berjaya.